Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan Liga Italia pekan ke-9, 24 dan 25 Oktober 2021, serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga Italia pekan ke-9, Minggu 24 Oktober 2021, Atalanta bermain imbang 1 sama versus Udinese. Fiorentina menang 3-0 versus Cagliari. Pertandingan lainnya, Verona menang 4-1 versus Lazio. Dan AS Roma bermain imbang 0-0 versus Napoli. Hasil pertandingan Senin 25 Oktober 2021, Inter Milan bermain imbang 1 sama versus Juventus. Klasemen sementara Liga Italia tahun 2021, Napoli di peringkat pertama dengan koleksi 25 poin, diikuti AC Milan dengan koleksi 25 poin dan Inter Milan dengan koleksi 18 poin. Sementara tiga tim di zona degradasi dihuni oleh Genoa, Cagliari dan Salernitana. Top skor sementara Liga Italia tahun 2021, Ciro Immobile memimpin dengan koleksi 8 gol. Top assist sementara Liga Italia tahun 2021, Nicolò Barella memimpin dengan torehan 5 assist. Top assist sementara Liga Italia tahun 2021, David Ospina memimpin dengan total 5 clean sheet. Jadwal Liga Italia pekan ke-10, Selasa 26 Oktober 2021, Spezia versus Genoa jam 23.30 dan Venezia versus Salernitana jam 23.30. Jadwal pertandingan Rabu 27 Oktober 2021, AC Milan versus Torino jam 01.45, Sampdoria versus Atalanta jam 23.30, Udinese versus Verona jam 23.30 dan Juventus versus Sassuolo jam 23.30 live RCTI. Jadwal pertandingan Kamis 28 Oktober 2021, Cagliari versus AS Roma jam 01.45, Empoli versus Inter Milan jam 01.45 dan Lazio versus Fiorentina jam 01.45 live RCTI. Jadwal pertandingan Jumat 29 Oktober 2021, Napoli versus Bologna jam 01.45. Pertandingan Liga Italia akan disiarkan secara langsung oleh Ben Sport 2. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Italia terbaru tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.